2 tahun menjadi Perdana Menteri, beliau tidak seharusnya berkata demikian. Siapa yang meletakkan beliau menjadi Perdana Menteri? Sekurang-kurangnya Bugis ada di dalam. Kenapa sekarang Bugis harus kembali ke Sulawesi? Kami kan orang Malaysia. Kami orang Malaysia. Beliau, kalau kami bertanya, beliau dari mana? Di mana asal-usul beliau? Nah, jadi soal kesukuan jangan kita perpanjangkan. Yang perlu bagi kita adalah kesatuan, keamanan negara perlu kita jaga, itu saja. Soal politik itu ideologi masing-masing. Sokongan masyarakat India kepada kerajaan dan Barisan Nasional dan langkah-langkah yang diumumkan oleh Yang Mulia Perdana Menteri kita memang menggalakkan, kerana kita dah secara direct dan positif mengumumkan pelbagai jenis langkah untuk masyarakat India sebelum ini, untuk pembangunan masyarakat sekolah-sekolah Tamil, untuk pembangunan ekonomi masyarakat India, bantuan di dalam bidang-bidang pendidikan dan sebagainya. Dan sekarang dalam pengumuman blueprint masyarakat India, banyak lagi rancangan yang telah ditetapkan untuk 10 tahun yang datang secara teratur, secara yang telah dirancangkan dengan ketetapan-ketetapan yang tertentu. Dan kita sedang bergerak sebagai satu sistem yang mempunyai satu sistem pengurusan yang telah ditetapkan, diaturkan supaya apa-apa yang telah ditetapkan itu boleh dicapai. Dan ini telah memberi satu keyakinan yang baru kepada masyarakat India. Dan saya berharap dan kita boleh nampak keyakinan ini telah terjelma sebagai sokongan, dan kita akan terus memberi penjelasan kepada masyarakat India dan meningkatkan lagi keyakinan mereka supaya perkara-perkara yang telah diumumkan akan berjaya.